menyambung daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bab yang ke-85, babu al-'afwi 'anil khadim. Bab pada menyatakan memaafkan khadim, yakni pembantu ataupun hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa razuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita rafa' kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia, nikmat, berkat dan rahmat dari Allah. Dapat kita bersama-sama lagi berada di rumah Allah, berhimpun, berkumpul di Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari, hari Jumaat yang penuh keberkatan dan kemuliaan. Mudah-mudahan sentiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan bahagian daripada amalan soleh, mengisi masa kita dengan ketaatan kepada Allah. Dan kita harapkan agar diterima amalan soleh yang kita kerjakan di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita niat i'tikaf sementara kita tunggu masuk waktu solat fardu Jumaat. Dan kita dengarkan seketika tazkirah daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Menyambung daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bab yang ke-85, babu al-'afwi 'anil khadim. Bab pada menyatakan memaafkan khadim, yakni pembantu ataupun hamba. Wabihi ilahi qala hadathana Hajjaj, qala hadathana Hammad, huwa ibn Salamah, qala akhbarana Abu Ghalib, an Abi Umamah, qala aqbalan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulaman, fawahaba ahaduhuma li'ali, salawatullahi alaihi, wa qala la tadribuhu, fa inni nuhitu an darbi ahli salah wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna wa a'ta aba dharrin gulaman wa qala istawsi bihi ma'rufa fa a'taqahu fa qala ma fa'al qala amartani an astawsi bihi khaira fa a'taqtuhu. Daripada Sayyidina Umamah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang bersama dua orang hamba. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi salah seorang daripadanya kepada Ali radhiyallahu anhu salawatullah alaihi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kamu memukulnya kerana sesungguhnya aku telah dilarang daripada memukul orang-orang yang salat. Dan sesungguhnya aku telah melihatnya, yakni hamba tersebut, mengerjakan salat sejak kita datang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi Abu Dzar seorang hamba. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan, berpesan agar berbuat baik kepada hamba tersebut. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu pun membebaskan, memerdekakan hamba itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang telah dia lakukan? Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, engkau telah memerintahkan dan berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepadanya.
maka aku pun membebaskannya. Baik. Beberapa perkara dalam. Yang pertama, Imam Bukhari radhiyallahu anhu meletakkan bab ini, bab memaafkan hamba, memaafkan pembantu. Jadi perbuatan memaafkan ini merupakan satu akhlak yang cukup tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan bulan yang kita berada di dalamnya ini, iaitu bulan Syaban, Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kepada hamba-hambanya pada malam daripada nisfi Syaban. Di tak lama lagi, nisfi Syaban besok insya-Allah. Ya. Malam ni malam 14. Jadi siang hari besok siang hari 14. Kemudian malam besok malam yang ke-15. Ya, start maghrib malam 15 Syaban. Jadi itu malam yang mempunyai kemuliaan ya di sisi Allah. Allah mengampunkan kepada hamba-hambanya ya sebanyak bulu-bulu kambing peliharaan Bani Kalb. Bani Kalb ni terkenal dengan sebagai satu kabilah yang memelihara banyak kambing. Banyak sungguh kambing. Jadi Allah nak bagi keampunan ya pada malam nisfu Syaban. Jadi kita buatlah apa-apa pun ibadah menghidupkan ya malam besok, malam nisfu Syaban. Dan dalam hadis itu juga disebutkan Allah mengampunkan hamba-hambanya yang ramai illa kecuali. Ada kecuali. Maknanya ada orang yang tak termasuk daripada kalangan yang mendapatkan pengampunan itu. Siapa dia? Dua. Yang pertama, musyarikin. Yang kedua adalah musyahid. Musyrik, ya, orang yang sekutukan Allah, tidak diberi ampun oleh Allah. Dan yang kedua adalah musyahid, orang yang bergaduh, bermusuhan. Ya, saling bermusuhan di antara satu sama lain. Dan kata ulama juga, kita duduk berdoa ke Allah Ta'ala bulan Syaban ni, minta daripada Rajab hari itu lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan, minta sampai ke bulan Ramadan ya. Jadi untuk sampai ke bulan Ramadan dan mendapatkan keberkatan-keberkatan yang ada pada bulan Ramadan itu, kata ulama, hendaklah kita membuang ya, ataupun menyucikan, membersihkan diri kita daripada mawani' rahmah, penghalang-penghalang daripada turunnya rahmat Allah. Jadi antara penghalang rahmat Allah itu sampai ataupun dapat pada kita adalah permusuhan dan putusnya silaturahim. Jadi antara preparation kita sebenarnya nak masuk Ramadan, Syaban ni kena banyak tengoklah, kalau ada bergaduh-bergaduh lagi tu, minta selesaikanlah supaya kita masuk bulan Ramadan, kita ibadah pada Allah, kita dapat ya, bahagian daripada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula daripada nisfi Syaban lagi. Sampailah berlarutan bawa sampai ke Ramadan ya, supaya kita dapat bahagian daripada keampunan daripada Allah. Jadi cara nak selesaikan permusuhan tadi adalah dengan al-afu, kemaafan. Ya, sebab tu orang sebelum masuk Ramadan tu duk sibuk hantar mesej. Saya minta maaf, ada salah silap saya buat. Kalau ada orang terasa hati, ya, atau ada sesuatu yang saya buat yang menyebabkan berlakunya permusuhan, minta maaf. Sebab apa ni? Nak masuk bulan mulia, bulan Ramadan. Ya, adik-beradik, anak-beranak, saudara mara, jiran-jiran. Kalau ada bergaduh tu, sudah-sudahlah. Kita sama-sama nak kutip pahala bulan Ramadan. Kosong-kosong, bak kata orang sekarang. Ya? Supaya apa? Supaya kita dapat get rid, buang mawani, penghalang-penghalang ya, daripada kita dapat rahmat Allah. Baik. Jadi bab ni ceritanya memaafkan hamba, ya, orang yang khidmat dengan kita, pembantu kita, dalam dia bekerja dengan kita, mungkinlah, dan saya rasa pastilah, mesti ada salah-salah dia yang dia buat. Jadi memilih untuk memaafkan itu adalah satu jalan yang cukup-cukup baik,
cukup-cukup harmoni, ya, dan membuang ataupun mengasingkan permusuhan. Dalam hadis ini, Sayyidina Abi Umamah ceritakan Nabi datang dengan dua orang hamba untuk diberi kepada sahabat. Ini biasa. Bila Nabi dapat tawanan perang, ya, Nabi akan beri kepada sahabat-sahabat, dihadiahkan jadi hamba kepada mereka untuk bantu pekerjaan mereka. Dalam Syama'il ada satu hadis yang panjang, cerita seorang sahabat yang bekerja seorang diri. Dia ada kebun, dia ada binatang ternak, banyak, ya, urusan. Tapi dia seorang buat kerja, tak ada hamba. Jadi waktu Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, lapar, mereka datang bertandang ke kebun Abul Haitham radhiyallahu anhu. Namanya Abul Haitham. Datang isterinya je sambut, dia tak ada. Mana Abul Haitham? Abul Haitham keluar Madinah. Pergi ambil air, ya, bawa kirbah, bawa tempat. Letak air yang diikat, yang dijahit ni, daripada kulit. Kulit kambing, dia buat daripada kulit. Nak pergi ambil air telaga daripada luar Madinah, bawa balik untuk minum. Pasal air telaga dalam Madinah, dia payau. Dia tak boleh direct minum. Itu kalau tuan-tuan pergi umrah, tanya Mutawib tu ada beberapa telaga, ya, yang Rasulullah SAW dalam Madinah, Rasulullah ludah. Ya, pada telaga tu yang asalnya tak boleh minum pun air dia. Tapi lepas diludah oleh baginda SAW, jadi apa, sedap. Ya, airnya boleh terus diminum. Antaranya di belakang Masjid Quba yang paling dekat. Ya, belakang Masjid Quba ada satu kawasan, Telaga Iziq. Itu sudah dijadikan tempat apa namanya, pelancongan dah pun. Tempat peribadi tu, tempat personal. Dulu masuk free je, kita telefon je owner tu. Datang, dia buka zinc pintu tu, kita pun masuk duduk dalam kebun tu, minum boleh mandi lagi, ya, daripada telaga Iziq. Hari ni dia dah buat cantik lah. Dia dah buat cantik, jadi masuk kena bayar sikit. Saya pun tak tahu yang terbaru, lama dah tak pergi, 4-5 tahun tak pergi. Tapi cantik lah. Itu telaga yang diludah, ya, oleh Nabi SAW, dan airnya terus jadi elok. Jadi Abu Haitham keluar Madinah, ambil air daripada luar Madinah untuk bawa balik. Nabi tunggu, Abu Haitham sampai, dihidangkannya kurma, disembelihkannya kambing. Jadi Nabi tanya, dah hidang-hidang makan tamu kan, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Rasulullah pun tanya, dah lepas makan apa semua, kamu aku tengok daripada tadi buat kerja seorang-seorang, kamu tak ada hamba ke? Tak ada pembantu ke? Dia kata, tak ada Rasulullah, saya buat kerja seorang. Nabi kata, nanti kamu hari ni dah buat baik pada kami, bagi makan, jamu apa semua, nanti kalau kamu ada dengar aku dapat tawanan perang, kamu datang pada aku. Sampailah satu masa, didengari bahawa Nabi SAW ada beberapa orang tawanan perang, ada dua orang masa tu, sama macam ni jugalah, ni dua orang. Masa tu pun Nabi ada dapat dua orang, jadi Abu Haitham pun datang. Nabi suruh pilih, ambillah, pilih tengok mana satu kamu nak. Jadi tertib dan beradabnya Abu Haitham ni, dia kata, ya Rasulullah, engkau pilihkan untuk aku. Mana pilihanmu adalah pilihanku. Kan, dia sandarkan pilihan dia kepada pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kepada dia al-mustasyar mu'taman. Orang yang diminta pandangan dalam mesyuarat itu adalah orang yang diberi amanah. Maka akan ku tunaikan amanah sebaik mungkin. Kamu minta aku yang pilihkan, maka aku pilihkan. Kamu ambil yang ni. Sebab apa pilih yang ni? Kamu ambil ni sebab aku nampak dia solat, kata Nabi. Aku tengok ni orang yang jaga sembahyang. Jadi kata ulama, antara kriteria utama pemilihan kita pada orang yang nak khidmat pada kita, orang yang jaga solat. Kita pilih pekerja-pekerja, kalau nak orang yang amanah, cari orang yang jaga solat. Sebab apa? Sebab hubungan dengan Tuhan, tanggungjawab kewajipan dia dengan Tuhan, dia pandai jaga, insya-Allah kewajipan dia kepada manusia, dia dengan bos dia pun dia akan pandai jaga juga. Orang yang tahu tanggungjawab dia dengan Tuhan, dia akan tahu jaga tanggungjawab dia dengan bos dia. Jadi Nabi pilih kan, Nabi kata ni, pilih ni, dia solat. Sama macam hadis ni. Hadis ni juga, Nabi bawa dua orang hamba dan Nabi bagi seorang pada Sayyidina Ali. Nabi pesan, jangan dipukul ni.
Maknanya buat elok-elok lah dengan dia. Jangan pukul dia. Kerana sesungguhnya aku telah dilarang daripada memukul orang-orang yang solat. Ni orang elok ni, orang jaga sembahyang. Jadi jangan dipukul dia, jangan disiksa dia atas kesalahan dia. Maksudnya kalau salah, ya, ditegur, ya, diperbetulkan, ya, tapi bukan untuk didera. Sebab kita dah baca dah hadis yang sebelum ni, bulan lepas, macam mana Sayyidah Aisyah punya hamba yang mensihirkan dia, akhirnya Sayyidah Aisyah suruh jualkan dia ni kepada orang Arab Badui yang terkenal suka menyiksa hamba. Dia duduk dengan tuan yang macam tu punya baik pun disihirkannya tuan tu. Jadi tak apa, biar dia rasa buku dengan ruas. Biar dia kerja dengan orang yang memang zalim. Dia kerja dengan orang baik pun dia boleh pijak kepala tuan. Dijualkan dia kepada orang Arab yang masyhur rajin menyiksa hamba. Jadi memang begitu. Ada orang-orang yang macam tu. Ya. Dijual murah-murah pula tu. Itu kita dah bahas lah dalam bulan lepas. Jadi dipesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau salah, ya, salah perlu diperbetulkan. Yang mana perlu ditegur, perlu ditegur. Tetapi bukan dengan jalan kekerasan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat hamba tersebut mengerjakan solat sejak kita datang. Jadi ini orang bagus lah, orang elok. Kemudian Rasulullah SAW bagi kepada Sayyidina Abu Zar, seorang hamba. Dia seorang bagi Sayyidina Ali, pesan jangan pukul. Seorang bagi Sayyidina Abu Zar. Lepas tu Nabi pesan apa? Buat baiklah kepada hamba tersebut. Ni buat baik ni, pada hamba. Apa kalimah dia? Istausi bihi ma'rufa. Ni layan dia elok-elok ni. Buat baik. Buat baik pada hamba ni. Sebenarnya apa maksud baginda sallallahu alaihi wasallam buat baik kepada hamba itu? Dalam hadis-hadis yang sebelumnya kita dah bincang juga, diberi makan daripada apa yang dia makan, diberi pakai daripada apa yang dia pakai, diberi tempat kediamannya. Itu maksud layan hamba dengan elok, kan? Jangan diperah kerja saja tak dibagi makan. Orang bekerja bagi nak rak kerja tak dibagi upah dia. Bekerja tak boleh lah. Itu zalim. Kan zalim. Jadi Nabi suruh layan elok-elok orang yang khidmat. Hamba ni, Nabi suruh layan elok-elok. Maksudnya gitulah. Bagi makan dia, pakai dia. Ya, kemudian tempat tinggal dia, dia bagi jaga elok. Itu maksud Nabi sebenarnya. Tapi Sayyidina Abu Zar faham lain. Dan ialah kefahamannya itu Masya Allah lah. Apa yang dia buat? Dah bila Nabi pesan suruh buat baik tadi, Abu Zar pun bebaskan hamba tu. Dimerdekakannya hamba tu. Nabi bagi hadiah, pembantu dia, dimerdekakan. Merdeka dia tak jadi dah lah hamba kepada Sayyidina Abu Zar. Dia, Nabi dah hadiah kepada dia, dia jadi tuan pada hamba tu. Jadi tuan pada hamba memiliki hamba tu. Jadi kalau dia nak merdekakan, dia boleh merdekakan. Maka jadi merdekalah hamba tu. Nabi bagi terus dia merdekakan. Jadi Nabi SAW pun tanya kepada dia, apa yang telah hamba itu lakukan? Salah apa dia buat ni? Sampai kamu merdekakan dia ni. Dalam hadis-hadis sebelum ni pun kita ada sebut, ada orang badui yang dia tengah pukul hamba dia kan, tengah seksa hamba dia. Nabi datang daripada belakang, Nabi tegur kan, Allah Ta'ala boleh buat lagi teruk daripada apa yang kamu buat pada hamba kamu tu. Dia tengok belakang, tengok-tengok Rasulullah. Siapa dia ni yang cakap ni? Pusing belakang, tengok Rasulullah. Ya Rasulullah, aku merdekakan dia liwajihillah. Ya? Kerana Allah, aku merdekakan dia. Dia dah seksa. Jadi, Nabi pun sebut pada badui tu, eloklah kamu buat macam tu. Dia kata, kalau tidak, ya, neraka Allah akan menyambar kamu. Maksudnya, kalau kamu simpan lagi dia, dengan diseksa lagi macam tu, duk buat dosa je. Hari-hari kamu marah ke dia, kamu seksa dia, kamu pukul dia. Eloklah kamu merdekakan dia. Jadi ada orang yang dia merdekakan hamba dia kerana hamba tu memang tak boleh perform dengan dia. Jadi daripada simpan macam tu saja, baik dia merdekakan atau dia boleh jualkan sebenarnya.
Dia nak jualkan boleh, dia nak merdekakan pun boleh. Kalau dia merdekakan tu kira sedekah lah. Ya, sebab kalau dijual dia boleh dapat duit ya, daripada hamba tadi tu. Tapi ni dia merdekakan saja. Sebab apa? Sebab maknanya dia pun tahulah ya, kesalahan dia ikut emosi dan sebagainya. Patutnya tak boleh buat lah. Manusia tu dia pun khidmat walaupun ada kurang, ada salah dia. Tetap tak boleh dipukul sampai sampai macam itu. Ya. Tengok macam mana Nabi ajar akhlak kan, ini hatta dengan hamba. Pada hari ini kita tengok berita-berita, kita pun terkejut. Baru ni seorang meninggal sebab accident kan. Dilanggar. Yelah, accident, nama pun accident. Kita boleh tengok lah, patutnya pihak berkuasa akan siasat lah apa yang berlaku, apa sebab jadi accident. Ini ditarik keluar. Lepas dia langgar tu, ditarik keluar pakcik ni, umur 40-an. Abang lah, muda lagi pun. Ditarik keluar yang melanggar ni daripada kereta, diikat kaki dan tangannya, dipukul sampai mati di tempat tu juga. Belum tahu lagi siapa salah, apa kan. Benda, bagilah siasatan berlaku. Apa-apa pun pukul dulu. Pukul dulu. Pukul kalau sikit-sikit je pasal marah kan. Tapi syaitan ni dia tak ada. Dia suruh bagi lagi-lagi-lagi ramai-ramai pakat pukul sampai meninggal. Ya, sedara kita tu di tempat kejadian. Jadi kita tengok macam mana akhlak hamba yang tadi tu, mungkin saja dia buat salah. Dia buat salah. Dipukul Nabi tak bagi. Jangan, jangan dipukul. Salahnya diperbetulkan. Kalau perlu ke muka pengadilan, tarik bawa ke muka muka pengadilan. Bukan bertindak dengan emosi macam itu. Akhirnya bawa ke mana? Ambil tangkap ya, siasatan dah masuk silap-silap, kena hukum ya, hukum balik sebab membunuh kan? Sebab membunuh. Jadi tengok bagaimana Nabi SAW. Sebab tu hadis-hadis tentang hamba, walaupun pada hari ini sudah tidak ada perhambaan, tetapi hadis-hadis tentang hamba hukum-hukum dalam kitab-kitab fiqah berkenaan dengan hamba masih lagi diperbincangkan. Kerana apa? Kerana sangat banyak perkara-perkara akhlak yang kita dapat ekstrak daripada perkara tersebut. Dan kata ulama, antara sebab dikekalkan lagi hukum-hukumnya itu walaupun hamba dah tak ada, tapi hukumnya masih diperbincangkan kerana kemungkinan satu hari nanti dekat-dekat kiamat, kita pun tak tahu. Ya, katalah berlaku semula peperangan ataupun dan sebagainya di mana-mana tempat, maka boleh jadi sahaja hukum itu akan terguna pakai kembali. Ya, pada hari ini sudah tidak adalah ya, perhambaan. Cuma tidak tahu bagaimana akan datang. Jika berlaku, maka Islam sudah datang siap dengan solusi yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Masya Allah, Abu Zar. Nabi bagi hamba, dia pun merdekakan saja. Jadi Nabi tanya, apa yang hamba tadi tu buat? Maksudnya, dia buat salah apa ni? Sampai kamu merdekakan dia terus ni? Jadi sebenarnya hamba tu tak buat salah apa pun. Ya, hamba tu tak buat salah apa. Tapi, bagaimana Sayyidina Abu Dzar memandang kata-kata yang dipesan oleh Rasulullah SAW? Kata Sayyidina Abu Dzar, engkau telah perintahkan aku, engkau wasiat kepadaku untuk buat baik padanya. Jadi, apa maksud buat baik? Apa maksud buat baik? Maksud buat baik bagi aku adalah apa yang terbaik yang didapati daripada seorang hamba. Hamba ni bagi dia apa yang paling best sekali dalam hidup dia. Yang best sekali merdeka lah. Status dia. Dia pun tak mau jadi hamba. Jadi layan dia dengan baik, maksud Sayyidina Abu Dzar faham kalam Nabi, aku kena beri yang terbaik kepada orang ni. Dan yang terbaik bagi dia sebagai status dia hamba adalah kemerdekaan. Mereka dimerdekakan macam tu saja. Dan sebenarnya perkara itu juga sama dibuat oleh Abu Haisam yang saya ceritakan di awal tadi. Nabi bagi dia kan, dia dalam kerja seorang-seorang, tak ada pembantu. Akhirnya Nabi bagi pembantu, dia dapat bantu, dia bawa balik. Yang ini isteri dia pula. Isterinya vision memahami kalam Nabi SAW. Dia bawa balik, siapa ni bang? Oh, ini Nabi bagi hamba. Hari tu kan Nabi kata kalau dapat tawanan perang, ambil seorang. Jadi ini hamba kita lah untuk bantu kerja-kerja rumah dan sebagainya.
Isteri dia tanya, apa Nabi pesan? Nabi pesan suruh buat baik pada hamba ni. Nabi pesan yang sama dengan pesanan kepada Abu Zar. Nabi suruh buat baik dengan hamba ni. Isteri tu tanya terus Abul Haisam, kamu faham tak apa maksud yang Nabi sampaikan tu? Maksud Nabi suruh buat baik tu, suruh merdekakan dia. Ini sama kefahaman dia. Apa yang paling baik bagi seorang hamba? Yang paling baik bagi dia adalah merdeka. Merdekakan dia. Abul Haisam dengar macam tu. Oh, begitu ya? Aku merdekakan dia. Tak ada hamba tu tak sempat khidmat pun. Tak sempat khidmat pun. Isteri tadi fahamkan suami. Masya Allah. Ya? Habis. Jadi perkara-perkara seperti ini, ya, ini yang datang dengan Islam lah kan. Islam datang bertujuan membebaskan ya, perhambaan. Yang mana sistem itu telah ya, adalah sistemnya jahiliah. Perhambaan jahiliah ni pelan-pelan dibebaskan. Agama datang. Tengoklah kafarah-kafarah kan orang, apa namanya, orang berjima siang hari bulan Ramadan. Kafarahnya adalah bebaskan hamba. Ni bila ada orang buat dosa, agama kita bantu bebaskan. Kan banyak kafarah-kafarah adalah bebaskan hamba. Ya, dan sahabat-sahabat pun bila mereka ada duit saja, mereka akan cari hamba-hamba beli merdekakan. Sebab itulah lama-lama perhambaan itu pun semakin lama semakin habis. Tak ada dah ya, orang-orang yang jadi hamba. Wabihi ilaihi qala hadathana Abu Ma'mar, qala hadathana Abdul Warith, qala hadathana Abdul Aziz, an Anas radiyallahu anhu qal, qadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata, walaysa lahu qadim, faakhadha Abu Talhah biyadi, fantalaqa bi hatta adakhalani ala nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya nabi Allah, inna anasan gulamun kayyisun labib, falyakhdumka, قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لشيء صنعت لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke Madinah awal-awal hijrah lah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai khadim, tak ada pembantu lah. Maka Abu Talhah mengambil tanganku. Siapa Abu Talhah? Abu Talhah bapa tiri Sayyidina Anas. Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Diberi oleh ibunya itu untuk khidmat pada dia pada umur 9 tahun. 9 tahun khidmat dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Ya, jadi Nabi wafat umurnya sekitar 19-20 macam tu lah. Ya, 10 tahun khidmat dengan Nabi. Jadi, mak Anas tadi bila Ummu Sulaim masuk Islam, Malik tadi tak nak ikut. Tak nak ikut masuk Islam. Ya, jadi pisah lah. Pisah. Ummu Sulaim saja masuk Islam. Kemudian Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talhah. Ya, yang maharnya itu Abu Talhah ni jutawan lah, jutawan Madinah. Walaupun jutawan, tapi tulus ikhlasnya Ummu Sulaim tadi, maharnya itu hanyalah keislaman Abu Talhah. Jadi Abu Talhah masuk Islam, itulah maharnya. Ya, dan nilainya cukup besar. Jadi Abu Talhah pegang tangan Anas, kata, Sayyidina Anas, Nabi puji kan mahar. Maharnya Ummu Sulaim tu, ini mahar yang terbaik sekali. Ini mahar yang terbaik sekali. Maka Abu Talhah mengambil tanganku lalu membawa aku pergi sehinggalah masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun hajat daripada maknya lah, Ummu Sulaim lah. Sebab apa? Waktu Nabi mula-mula datang Madinah, semua orang offer apa yang mereka boleh offer kepada Rasulullah. Paling awal sekali mereka offer rumah. Datang je Nabi berebut, ya Rasulullah, duduk dengan saya. Duduk dengan saya.
Jadi macam mana Nabi settlekan masalah tu? Kita baca dalam sirah kan? Dalam peristiwa hijrah. Ni macam mana ni? Habis pakat kecil hati semua orang. Semua orang offer. Nabi duduk di rumah mereka. Jadi Nabi jawab satu je. Nabi kata, sesungguhnya untaku ini telah diwahyukan oleh Allah. Ini Qaswa' tu kan? Yang Nabi bawa unta hijrah tu. Nabi kata, unta ni dah diwahyukan oleh Allah. Mana dia berhenti, situ aku duduk. Jadi kalau Nabi yang buat keputusan, kan nanti ada orang kecil hati lah. Kenapa Nabi tak pilih saya? Tahulah rumah saya, rumah biasa je, rumah kecil. Macam tu kan? Boleh jadi ada orang kecil hati lah. Tapi kata tak, Nabi kata, unta aku ni, biar dia berjalan. Kemana, di mana saja dia berhenti, mana situlah aku duduk. Allah wahyukan dah kepada unta ni di mana tempat yang dia nak duduk. Jadi akhirnya, Nabi duduk di rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa? Depan masjid Nabi tu. Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang wafatnya di Constantinople. Abu Ayyub Al-Ansari, makamnya kalau tuan-tuan pergi berjalan ke Turki, akan dibawa ziarah ke makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Duduk di sana. Pasal setiap kali perang dihantar untuk buka kota Constantinople, Sayyidina Abu Ayyub akan ikut perang tu. Aku nak jadi orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemimpin-pemimpinnya, sebaik-baik tentera-tenteranya kan. Jadi Abu Ayyub kata, aku harap aku jadi orang tu yang disabdakan oleh Nabi. Tiap-tiap kali hantar perang, tiap-tiap kali tu dia ikut, tapi masih tak dapat buka Constantinople. Sampailah yang terakhir di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Zaman Muawiyah pun dia ikut, waktu tu dah sakit dah, tapi tetap nak ikut juga. Sampai kat sana sakit berat, dan Sayyidina Abu Ayyub minta untuk dimakamkan di sana. Biarlah aku menetap di tanah, di pintu Constantinople ini, supaya aku tak dapat nak jadi orang yang disabdakan oleh Nabi, tapi aku nak dengar tapak kaki orang yang akan membuka kota Constantinople. Jadi itu cerita Abu Ayyub Al-Ansari, orang pertama yang Nabi duduk di rumahnya ketika peristiwa hijrah. Okey. Jadi itu cerita apa Anas tadi ya. Jadi ayah tirinya Abu Talha bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talha berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anas ini seorang anak yang cerdas dan patuh. Maka dia akan berkhidmat kepadamu." Jadi kata Abu Talha, ni Anas ni budak bijak ni, budak cerdik. Senang urus. Ya, kamu perintahlah apa-apa pun pada dia. Dia ni jenis patuh, anak yang baik. Kata ulama, ni satu isyarat. Kita kalau nak hantar anak kita khidmat pada agama, kena hantar yang cerdik, yang cerdas. Ini dah dihantar ke pondok nak suruh jadi ulama, hak yang subjek pelajaran dia 12 A sengau. 12 A sengau. Bukan 12 A. A sengau ni E. E lah sebenarnya. 12 A. Kan A sengau. Anak tu tak berapa boleh pelajaran. Yang itulah disuruh hafal Quran. Pagi sampai ke malam menghadap. Otaknya, ada otak orang ni kan lain-lain kan. Ada orang yang cerdas, ada orang yang dia kerja pun pakai kederat, tak pakai otak sangat. Ada orang belajar tinggi, ada orang belajar rendah. Bab belajar kan, belajar satu benda, akhlak satu benda. Tapi Anas ni dua-dua, bijak lepas tu cerdas, lepas tu patuh. Akhlak pun elok, senang mendengar kata, budak mau mendengar kata. Jadi yang ini dihantar khidmat. Ni tak masuk hantar sekolah tahfiz, masuk sekolah pondok. Tok guru pondok pening nak urus dia. Ada je benda dia buat. Tak manjat pagar, mukul budak. Tak mukul budak, buli orang.
Tak boleh orang dalam kelas periksanya tu, kerja sekolah tak buat. Maknanya apa? Dua-dua tak ada. Yang dihantar anak nak suruh mengaji agama, nak suruh jadi ulama. Ha, dua sifat tadi tak ada. Tengok Abu Talhah dengan Ummu Sulaim bawa anak macam mana? Ya Rasulullah, ni Anas. Budaknya cerdik, bijak. Kamu cakap apa dia senang faham lah. Kalau cerdik kan cakap sikit je boleh faham dah. Ha, kalau tak, kita pun kalau cari staff, tempat kerja, cari pekerja, kita pun tengok juga resume dia kan. Ha, tahap mana intelektual dia. Kalau jenis bagi arahan 20 kali pun tak faham-faham, kerja dengan kita macam mana? Jenuh. Ha, suruh buat macam ni A, B, C dia suruh buat, dia jadi X, Y, Z. Jauh benar ni macam mana? Letihlah kita kan. Ha, itu kalau tak bijak. Kalau tak ada akhlak pula, lagi jenuh. Tak jujur. Melawan. Ha, tak jujur lagi lah. Bagi pegang duit pula. Ha, macam-macam. Ada sifu bisnes kan. Ha, dia share, dia kata. Terlalu cepat bagi kepercayaan pada orang. Tak tengok dulu macam mana sifat orang tu, kejujuran orang tu. Dia suruh orang tu jaga duit. Ha. Rupanya tiap-tiap bulan dia makan RM30,000. Daripada bisnes. Bos dia kata, yalah dapatnya pun banyak jugalah. RM100,000, RM200,000 jugalah sebulan dapat. Ha, tapi hilang RM30,000 dia tak perasan. Pasal apa? Dia ingat, yalah macam itulah untung dia. Sebenarnya RM30,000 sebulan, kalau setahun dah berapa dah. Ha, jadi orangnya tak jujur. Ha, tak jujur. Ha, jadi ini isyarat, kata ulama. Ha, hatta untuk dunia pun memang kita perlukan dua-dua ni tadi. Ada kebijakan dan ada kejujuran, ada akhlak. Ya, apatah lagi dalam perihal agama. Ya. Jadi diserah pada Nabi untuk khidmat. Anas telah berkata, maka aku telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu baginda sallallahu alaihi wasallam musafir dan hadir. Maknanya waktu keluar pun Anas ikut, waktu di Madinah pun Sayyidina Anas sentiasa berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khidmat. Mula sejak dari kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah sampailah wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya 10 tahun Nabi di Madinah tu, sepanjang 10 tahun itulah orang yang paling dekat khidmat dengan Nabi adalah Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Bayangkan ni, nak kabur cerdiknya ni, umurnya waktu tu baru 9 tahun. Kita bayangkan anak kita yang darjah 3. Darjah 3 ni apa benda dia reti anak kita, tengah galak main game je. Main game petang-petang keluar, pergi rumah kawan dia, pukul adik dia. Itu ialah kerja anak kita darjah 3. Tapi tengok macam mana dia khidmat dengan Nabi SAW di kala umurnya. Matang sangat. Sangat matang. Ya. Kata Sayyidina Anas apa? Daripada Nabi mula-mula sampai Madinah, sampai Nabi wafat, aku khidmat. Tidak pernah baginda SAW berkata, menegur aku bagi sesuatu yang telah aku buat. Kenapa engkau berbuat ini begini? 10 tahun khidmat, Nabi tak pernah tanya sekali pun. Dalam hadis ni sebut, qattu. Qattu ni, langsung tak pernah. Ha, sekali pun tak pernah. Nabi pertikai, ni pasal apa buat macam ni? Dan tidak pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku bagi sesuatu yang tidak aku perbuat, kenapa engkau tidak buat begini? Yang aku buat, Nabi tak komplain pasal apa buat macam ni? Yang aku tak buat pun Nabi tak pertikai. Pasal apa tak buat macam ni? Pasal apa buat macam ni pun Nabi tak pernah tanya. Pasal apa tak buat macam ni pun Nabi tak pernah tanya. Jadi apa kata ulama? Hadis ini serampang dua mata. Yang pertama, tunjuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi maknanya Nabi sangat menghargai ahli khidmat dia, khadim dia yang banyak jasa. Anas tu berjasa 10 tahun, Nabi tak condemn dia, Nabi tak komplain dia. Dan yang kedua adalah juga hadis ini menunjukkan akhlaknya ahli khidmat tadi, iaitu Sayyidina Anas.
dia tak akan buat sesuatu perkara yang menyusahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau jadi bos, apa sebab kita komplain staff kita? Ha, kita ada pekerja, orang yang khidmat dengan kita, selalulah mesti ada komplain. Yang soalan Nabi tadi tu, yang Nabi tak pernah tanya tadi tu, itu memang hari-hari kita tanya. Kan hang pasal apa buat macam ni? Ha, staff kita datang, kita suruh buat lain, dia buat lain. Kita suruh beli lain, dia beli lain. Kan? Kan tadi cakap, buat A ni, pasal apa jadi C pula ni? Ha, soalan tu memang soalan biasa lah. Jadi sebab apa ada komplain? Ada komplain sebab ada salah. Kalau tak ada salah, takkan tiba-tiba komplain. Kalau ada benda tak kena, tiba-tiba komplain, ah yang itu bos tu pelik lah. Ah, itu dia panggil kaki komplain. Dia pembangkang sejati. Dia punya hobi dia adalah membangkang. Apa saja yang dia cakap dia orang, saya bangkang. Awak buat macam ni, tak. Awak kena buat macam ni. Kan itu saja-saja bangkang. Tak adalah orang saja-saja bangkang ni. Orang datang aduan, orang datang komplain, mesti ada sesuatu yang tak kena yang dilakukan sehingga adanya komplain. Jadi, yang ini kita panggil apa, khidmat Sayyidina Anas tu sangat tip-top lah. Ya, sangat tip-top. Enam minit. Satu hadis lagi. Bab yang ke-86. Babu idza saraqal abdu. Bab pada menyatakan apabila seorang hamba itu telah mencuri. Wabihi ilaihi qala hadathana Musaddad qala hadathana Abu Awanah an Umar ibn Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saraqal mamluku bi'hu walau binashin. Qala Abu Abdullah an-nashu 20 wan nawatu 5 wal uqiyatu 40. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba telah mencuri, maka jualkanlah dia walaupun dengan harga 1 nash. Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari telah berkata 1 nash bersamaan 20 dirham dan nawah bersamaan 5 dirham dan uqiyah bersamaan 40 dirham. Jadi 20 dirham ni murah-murah lah. Hamba tadi tu dia dah buat hal, kalau simpan lagi berisiko kan. Dia mencuri ni, kalau kita nak bagi kemaafan, kita boleh bagi kemaafan. Biasanya orang yang buat kes disiplin lah, pekerja yang ada masalah disiplin mungkin akan dibagi dengan warning. Ya, setelah daripada warning, masuk eh? Setelah daripada warning, barulah diambil tindakan kan, potong gaji ke, buang ke. Tapi biasanya kalau masalah kejujuran ini, apa, pecah amanah ni, memang boleh apa namanya dibuang kan. Ya, boleh jadi dibuang. Jadi Nabi SAW kata hamba yang mencuri ni jual kan, jual murah-murah kan? Pada orang lain. Dia orang yang beli pun murah ni, kata guru kami, hamba ni dia macam beli kereta juga. Macam kita beli kereta. Kalau kita beli kereta walaupun second hand, tapi yang harga dia ratus-ratus ribu, masih ratus ribu, maknanya masih tip top lagi lah. Hatta kereta lama-lama pun, kereta kancil pun, kalau yang harga sekarang ni 10 ribu ke atas tu, itu memang banyak lah barang-barang pun, enjin pun, dah enjin Jepun apa semua. Jadi masih tak peningkan kepala lah. Tapi ada orang dalam grup-grup tu dia cari. Saya cari kancil bajet bawah 1,000. Saya kancil bajet bawah 1,000. Orang yang komen tu semua tulis, good luck lah bang. Boleh dapat bang. Tapi lepas tu abang kena keluar 7,000 lagi lah. Itu je. Boleh dapat, saya boleh carikan abang. Dia ada tunjuk gambar, rangka je. Rangka kancil dengan tayar. Yang ini 1,000. Maknanya kena keluar 2,000 lebih. Ataupun mungkin ada yang running condition, boleh jalan. 1,000, 1,500, boleh jalan. Tapi jalan sikit, tengah jalan breakdown. Alternator kena tukar, lepas tukar alternator, bateri pula kong, lepas bateri, tayar pula pecah, lepas tayar. Itu condition barang harga murah. Jadi nak digambarkan, kata Syekh,
Hamba ni macam tu juga. Beli murah-murah. Apa yang kita expect? Suruh kerja dia tidur. Ha. Suruh pergi kedai, 5 jam tak balik-balik. Ha. Itulah risiko yang akan berlaku. Ha. Dah risiko itu pun berlaku. Lepas tu tuan tadi tu pun berangin. Ha. Berangin. Jadi boleh jadi dia dera pula kepada hamba itu. Ha. Dia macam beli kereta juga. Beli murah-murah sangat, banyak buat hal. Tapi kalau beli yang harganya mahal tu, yang kadang-kadang tuannya tu pun tak nak jual. Ni tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee lah. Kan cerita P. Ramlee. Macam mana Abdul Wahub nak beli balik dua orang abang dia. Yang dia jual murah-murah saja, kan? Itu pun yang menteri 20% tu, langsung dia bagi free pun orang tak nak. Kan dia jual murah pun orang tak nak. Muka tak handsome, misai kontot. Apa benda lagi orang tengok pun tak ingin aku. Yang Sadiq Segaraganya lagi lah. Ini apa pencacai tua, angkat najis. Kan? Jadi ini apa benda, kalau aku beli pun aku nak buat apa dengan orang tua ni? Cerita dia macam tu lah. Kan? Tak boleh khidmat. Tak boleh khidmat. Jadi kata Syekh, macam kereta juga. Habis. Wallahu'alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita daripada masa-masa yang ada. Jangan lupa besok malam nisfu Syakban, hidupkan ya, malam nisfu Syakban dengan beribadah kepada Allah Taala. Lakukanlah apa saja ibadah yang kita boleh lakukan, ya, perbanyakkan sedekah, baca Quran, solat. Ya, solat malam, hidupkan malam itu agar kita mendapatkan bahagian daripada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, Syakban ni bulan yang orang lalai. Orang banyak buat tak tahu sangat. Bulan Rejab, di awalnya itu satu Rejab, ada kebaikan. Bulan Ramadan, dalam 10 yang terakhir, ada kebaikan. Ada Lailatul Qadar. Dan dalam bulan Syakban, bulan yang yaghfulun nas. Manusia ni jadi lalai. Dia duduk antara Rejab dan Ramadan. Maka yang di bulan Syakban ni, kelebihan kemuliaannya berada di tengah-tengah. Ya, iaitu pada nisfu Syakban. Dan nisfu Syakban bermula maghrib esok. Apa pun aktiviti yang kita buat, carilah spend masa kita mula daripada maghrib sampai ke subuh. Carilah masa kita untuk ibadah. Joinlah di masjid-masjid, apa aktiviti yang dibuat di masjid. Atau kita boleh duduk di rumah pun dengan keluarga kita, ya, nak buat sembahyang hajat ke, nak baca yasin ke, nak apa ke, boleh, ya, rapatkan silaturahim ke, duduk majlis ilmu ke, boleh kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keampunan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.